Halo guys, kembali lagi di channel Momol Ucal dan Ucil. Jadi di video kali ini Bram lagi berhayal betapa ingin mendapatkan kekuatan sakti dan Kak Agus pun melihat Bram seperti orang kesurupan karena Bram yang berimajinasi ingin mendapatkan kekuatan sakti. Di sisi lain Ombak pun dikejar-kejar oleh Thames XE. Ombak pun pulang meminta bantuan kepada Bram dan Kak Agus untuk memusnahkan Thames XE itu. Mereka bertiga pun dikejar-kejar sehingga Bram terjebak di depannya ada jurang sehingga Bram tidak bisa lari kemana-mana lagi. Bagaimanakah nasib si Bram? Dan jangan lupa subscribe dan like agar kalian disayang orang tua kalian. Yuk tonton sampai habis. Tuh ngapain sih Bram tuh ya, makin menjadi-jadi aja kelakuan anak tuh. Bram. Aduh Kak Agus nih, aku ganggu aja pertapaan Bram nih. Aku pengen jadi sakti. Bam, kamu banyak menghayal nih, Bam. Si sakti-sakti lagi. Kamu banyak menonton Aling Dharma, Bam. Pasti dah lagi nih, Bam. Cepet, Bam. Film apa tuh, Kak Gus? Mbak aja gak kenal filmnya. Film kakek, Bam, tuh gak? Jadul kali film Kak Gus, Kak Gus. Kak Gus, Agus udah terlambat zaman. Sekarang itu Avenger, Naruto, semuanya ada Kak Gus. Aling Dharma dari tahun berapa itu Kak Gus? Dari kakek Bam baru lahir itu Kak Gus. Aling Dharma dulu, ganggu saja. Kan gini ada siaran ulangnya Bam. Bam ini gak tahu apa, Bram. Tetap aja itu film jadul, Kak Gus. Aduh, aku lanjut pertapa lu. Bram, kamu kayak dukun beranak, Bam. Nggak ada lah gini pendekar nyari kesaktian kayak gini ya. Mencari kekuatan yang full power. Saya di sini mencari kesaktian. Kesaktian mandraguna, Bang. Ntar ada-adanya kamu dirugi, ya, Bang. Kak Gus, memangnya Bang tadi kesurupan, Kak Gus? Sudah, Bang, enggak isi apa gitu, enggak berisi hidup lagi, Kak. Bang kayak Bang mukanya Bang benar-benar kayak surupan, Bang. Itu dah. Kok sepi nih ya? Saya minta tolong sama siapa nih? Bam, kamu lagi tuh Bam? Gak beli nubat Bam? Aduh banget, sempet beli nubat Kak Gus. Bam dari kemarin cuman bertapa dan les. Oh, pantas. Kumat lagi Bam. Ekpelnya udah habis Kak Gus. Aduh, dua botol udah habis yang kemarin. Lagi gak berulah. Sekarang dinas sekali-sekali itu Bang. Wah, harus disucikan Mbak ini. Sekarang dinas 19 hari Bang. Aduh, kok kayaknya saya dengar suara anak-anak ya. Aduh, di sini kalian ya. Mbak manggil kalian nih, kok gak ada suaranya. Oh, kalau lo kayak gini nih Bang, kok Kak Gus mencium bau masalah Bang ya. Supaya hilang suaranya. Hilangin mak bang. Bang, kayaknya Bram gak bisa ngilangin mak bang.
Apalagi dia sering minum obat, Bang. Coba ya, Pak, Bang, ya. Biar nggak muncul lagi, Bang. Oh, betul. Makasih, Anak. Kau tidak muncul lagi. Kau tidak muncul dalam seminggu depan. Kenapa ini, Bang? Hilang. Aduh, nggak bisa, Bang. Kuat kali. Kenapa kamu, Bram? Ini anak kesurupan ini. Kesurupan dia, Gus. Ya ada, Mak. Mak nih, jangan dekat-dekat. Ini dukun saya lagi nih, Mama. Dukun gini nih. Dukun apa, Bang? Dukun. Dukun beranak. Dukun sakti nih, Mama. Aduh, sakti nih. Dukun beranak. Dukun beranak. Saya marah ke bingung dukun beranak tuh. Duh, sudah, Bram. Ah, ini lebih penting dari kalian nih. Mbak tadi dikejar-kejar sama kereta, Bram. Ada apa, Mam, ya? Ada nggak ada real kereta sini, Mam? Ya, ada, Bram. Bram, kereta monster, Bram. Nggak ada realnya dia. Langsung dia nerabas gitu. Mbak dikejar, Bram. Monster lagi. Monster. Mbak cuma ngomong salah ke sini, Mbak. Oh, Bram. Mbak mau nggak cari masalah kalau kayak kayak gini, Bram. Ah, tuh Bram, tuh sini Bram, tuh cepet. Tuh lihat apa tuh? Hah, tuh Bram, turun, tuh. Hah, kayak apa sih? Nanti dikejar. Kayak Mbak tuh dikejar, Bram. Oh, no. Apa? Sembunyi, Bang. Sembunyi. Gimana sekarang nih, Mbak? Kekus. Mundur aja, Bang. Kita dikejar, Bang. Mbak, ini namanya Thomas X, Mbak. Lebih kuat daripada cucu Charles. Ini duplikannya. Kok itu kayak cucu Charles sama Thomas X? Wah, ngapain? Kok kayak berantem mereka berdua? Oh iya ya, Bram. Lebih kuat dari yang merah tuh, Bram. Bang, kalau kayak gini, Bang, seram sekali ya ini ceritanya, Bang. Aduh, gimana kita diteror nih? Bang, pernah diteror sama adik sama Kak Novi. Di sini dikejar-kejar. Wih, serem sekali. Apalagi ini yang lebih kuat daripada cucu Charles. Gimana, Bang? Mbak tadi dikejar, Bram. Cucu Charles ini udah ngeri. Apalagi Thomas X yang bisa ngalahin cucu Charles. Banget ini kekuatannya melebihi cucu Charles. Kok Bang berubah jadi Naruto nggak bisa ngalahin Thomas X? Itu aja, Bang, kalah. Nah, sekarang ini kita harus pakai otak nih, Kakus, membuat perangkap untuk dia, Kakus, di Thomas X itu. Biar nggak muncul lagi, Bang, ya. Gimana caranya? Cucu Charles sudah musnah. Nah, tinggal dia aja lagi satu, Kakus. Atau kita pancing aja, Bang. Nggak bisa, Kakus, dipancing. Nggak bisa dipancing kayak ikan, Kakus. Terus gimana, Bram? Nanti Mbak dikejar lagi, Bram. Aduh, kamu pikir lu. Meanwhile. Bang, aku banyak mikir, Bang. Lagi ini kita kan dikejar, Bang. Mama juga mikir, Kakus. Ayo cepet, Bang. Aduh, sananya ketinggalan ya. Bam, terus kita gimana nih, Bam? Iya, tuh mau ngapain lari ya, Kakus? Tuh, kalau kayak gini nggak lari namanya nih, Bam. Lari di tempat namanya nih, Bam. Lari agak nih. Lagi deket ya, Bam. Gimana nih? Lari aja, Kakus. Mama! Curang, ini lagi dekat. Aduh. Oh, no. Aduh, gimana nih? Aduh, seksenya udah semakin dekat lagi. Aduh, curangnya dalam lagi. Aduh, oh, no. Mana ini? Seksenya semakin dekat. Hah, udah deh. Aku jebak aja sekalian. Huh?